بسم الله الرحمن الرحيم. أما الأحاديث المصرحة بوجود قتله فهي أولا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الجنة، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة وصوم رمضان. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وفي رواية أخرى: من ترك منهن واحدة بالله كافر، من ترك منهن واحدة بالله كافر، ولا يقبل منها صرف ولا عدل، وقد حلل له وماله. Kita nanti lagi cara memiliki dengan masalah koyak ingat saya. Dan kita belajar minggu lepas bahawa mana-mana koyak ingat saya sudahlah dia ingat, hati dia pun ingkasan dari segi baliknya dia tak semaya, dan dari segi hati dia pun dia ingkas. Maka orang itu kata dia kufrun wa khurujun an millati al-islam, orang itu kafir dan keluar daripada agama Islam. Sekali lagi, orang tak semaya, siapa dengan hati dia pun dia pelekit pada semaya sendiri, atau kalau kita dalam bahasa kita dia panggil ingkar, maknanya menidur. Kita tuan tak panggil pelekit, dia menidur. Maka orang itu kafir dan keluar daripada Islam. Ini ijma'il muslimin yang kita sebut. Kata macam ni bukan salah dua, tapi ijmuk. Ijmuk maknanya sependapat lapus seluruh orang Islam di dunia. Baik, itu apa yang lepas. Kalau di mana linknya pula, dia sebut, adakah hadis-hadis annal ahadithul musarrihatu liwujubi qatli. Adakah hadis-hadis yang jelaskan bahawa orang tak senaya yang serta dia ingkat wajib bunuh. Bukan sekat dia kata saya tak bukan, dia pun kata dan kita pun tak boleh biar yang ni. Boleh jadi kalau dia biar yang ni hidup di muka dunia ni, banyak lagi orang lain. Kalau dia asuk, kalau dia kecil, dia berapa, menyebabkan kumen tak semaya yang akan jadi orang lain semua. Maka orang lain itu wajib bunuh katanya. Apa tadi? Jadi yang pertama kata dia, Ali bin Abbas, Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kala. Abdullah bin Abbas, Tuku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata dia terima hadis daripada Nabi sendiri, bahawa Nabi bersabda, orang Islam wa qawaidud din salatatu. Orang maknanya tukuh dia panggil. Kelekuh pun apa ni urwah dan lubang baju, lubang kacang baju ni pun kata ni urwah. Kalau lubang ni bila kita bubuh kacang baju tu tak boleh kan. Bagaimana kelekuh tu bila kita menggantung tak boleh. Orang kata dia urwah. Jamuk bagi urwah. Kalau nak apa ni, kalau yuk min billah, apa tu dalam Quran? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Boleh pada belajar kan? Kalau yuk min billah, ya. Ayat aku baca sama buat nanti tu. La ikhrafidin qatta bayan rushd bin al-ghay. Faman yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. La ikhrafidin, tidak ada paksa dalam agama Islam. Ana yakfur bi taghut, mana-mana orang yang kafirkan taghut wa yu'min billah dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwati. Maka sungguh arti dia bergantung di kekak al-wuqa ya kukuh. Itu cara Tuhan mengemukakan iman pada manusia dengan gambarnya kita yang beriman ini ibarat bergantung di kekak. Dan sama-sama orang yang tidak bergantung di kekak kecuali orang sepanggungnya. Kalau kita takut, kita jatuh di anak tangga. Ya, kita tanggung tu. Jadi kita ada pelaku, kita ada berapa. Gatuh di buka, gatuh di anak tangga, gatuh di berapa-berapa. Ya, tidak mesti ada pelaku. Tapi bila dia tak tahu, kita tak tahu. Air kita ada, kita dalam air. Kalau ibarat kita duduk, tujuan air ke air dia lah. Air dia lah, bomo, ada berapa. Bila kita takut anu ke laut, kita tak gatuh di kekuh. Si Allah tu berondor kali-kali, kita tak boleh suci. Tapi dia kata, itulah keadaan orang yang ada dalam muka dunia ni, kalau sanggup beringat dengan Allah. Allah reka dengan kafir dengan Tawud. Tawud betul-betul tak berlaku. Allah kita beringat. Dua tahun positif negatifnya, barulah. Fakadistan, sakadil, urwati, uskoma. Barulah mu bergantung yang kekuh, yang kukuh.
Artinya, tanda lagi kalau kita beriman dengan Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala kita beriman. Kalau itu kita nak beriman saja, maka jangan ada kita berbatul di sifat suku. Orangnya orang kecam. Beriman dengan Allah, syaratnya mesti dengan baru, kita mesti ketikkan. Kupur. Dan dunia anda ini, kau berasa. Itu. Semakin lagi nampak. Betul dan jelas. Benarnya, hadis lain. Baik, saya kita balik. Urwatun satu pelukuh. Bila pelukuh dari tiga, dia panggil aurah. Orang Islam wa qawaidud din salat. Segala pokok Islam dan segala qawaid yang pada qaidah. Qaidah ada satu ada pada kata kalah. Kalah. Satu bagi Islamnya ada tiga. Pokok dan satu tempat yang kita beratu, tempat kita beli tidak mana tiga perkara. Alaihinna tustisal Islam. Alaihinna tustisal Islam. Di atas satu inilah maka Islam dibangunkan. Maka artinya Islam kan dimisalkan ibarat sebuah rumah. Rumah syarat Rasul kukuh dia mesti tampak sekejap balik. Rumah batu, rumah kayu, rumah batu, dia tidak akan jadi kukuh rumah batu. Tidak akan kejap balik rumah batu, rumah kayu, kalau tampak tu orang cemuh. Tanah cemuh, tanah pasir, batu, tidak kukuh. Kalau seluruh rumah tu kukuh, kau yang tersama mesti yang berbukul tampak. Okey, kuat balik. Foundation dia tu. Islam dia tidak boleh kukuh malik kalau takut tak kukuh. Takut yang kata dia jika. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halaluddan. Tapi kata mana-mana orang yang tinggal seorang yang kata tiga ni. Maka orang itu kafir dan halal dalam. Pertamanya syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama dia bersaksi bahawa la ilaha illallah. Kena bersaksi bahawa tak ada bila Tuhan kita tapi ada tu yang dipuja yang semua kecuali Allah. Bukan kata, bukan sekadar kata, bukan sekadar kata, bukan sekadar tahu, tapi siapa kau buka bersaksi. Kalau tak siapa kau buka bersaksi, maka aku tidak ada kita ni cuma. Takut kita, Islam kita ni cuma. Tanah cuma. Tak ada mondo, tanah cuma, tanah benda. Semua ia ada kau buka sekali, aku nak tahu sekali pun kalau takut tidak cukup. Lepas itu, baru kau kemari amin, kemari itu, dia kan mulai isim ni. Dia saya tidak ada untuk dia laku, dia tu semua akhirkan rumpu, itu kita tu tinggal. Tinggal. Yang pertamanya, saksi. Saksi-saksinya itu laki, bolehkan aku orang jadi saksi itu kan pertama, kalau yang diri tidak laki. Kalau yang diri tidak laki, dia jadi saksi tidak boleh. Laki sekarang, kalau tu akhir saksi, dia tengok, dia akan saksi. Mudah tu, dia akan saksi. Mungkinlah, ya, baik. Kau tak tahu lagi. Hanya tu Allah yang soal untuk hati pada soalan saksi. Orang tahu, ya, 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 tak tahu. Maka saksi ini, maka orang yang benar-benar layak menjadi saksi. Tapi kalau orang yang sanggup jadi saksi, tak boleh soal, ya, oh, ah, oh, ah, tak tahu, tak baik. Dia jadi saksi lagi. Tapi itu juga masalah. La, 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 la. Bukan kata untuk hati. Bukan kata untuk hati-hati. Kalau tak, dia dari mana kita kata untuk pelatih. Benar, aku nak kata ni, kita ingat nombor ni, aku yakin aku tak akan menjadi saksi. Nak bocok, nak tiket, nak bapak aku tahu, kerana kalian ni aku yakin. Ya, gitu. Ya, ok. Bila kita puji, kita tahu kita biasa dengan aku sendiri. Aku sendiri ni hanya kata, siapa aku fikir yakin dia saksi, boleh jadi kita biasa bahawa kita siapa aku fikir jadi saksi. Tak bisa jadi naik hati. Kalau ada kita kata atau tidak, kita tak kata lama dah. Ya, orang yang berapa kali saya itu masuk bila, tak kata berapa kali saya. Ya, ini kan. Tapi sekarang sudah menurut. Masa. Yang keduanya, waqalatul maktubat. Yang keduanya, takut. Yang kedua, ialah semaya yang perlu. Semaya yang perlu juga dikira takut. Dikira asas, dikira foundation bagi bangunnya Islam. Islam tidak boleh kukuh kalau orang tidak yakin. Apa yang kena syarat, dia keluarnya kalau orang tidak semaya. Lima waktu. Kalau orang semaya, kalau orang tidak semaya lima waktu, arti Islam dia diri di atas cemu. Diri atas tanah cemu. Atas tanah hukum, atas tanah mek, tanah mu'mek. Tiga, wakawna Ramadhan. Tepatnya, puasa Ramadhan. Puasa Ramadhan satu-satunya merupakan takut bagi Islam. Orang yang tetap. Tak sanggup berapa kerana Allah Ta'ala, maka artinya bagi dia tak ada takut. Allah Abu Ya'la di Ismail Hasan wa firawatil ukhra wa man taraka minhunna wahidatan billahi kafir wa la yuqbalu minha sarfun wa la adl. Pada riwayat lain, apa nama ni, hadis sebutnya, man taraka minhunna wahidatan. Mana-mana yang tinggal so daripada tiga.
baik tinggal Musa, baik tinggal Ismail, baik tinggal Apostol Saul, dan itu juga kan tinggal suatu binda ikatirun oleh tukatirnya Allah Ta'ala wala yukbalu minbu syaratun wala hadlun, dan tidak akan diterima daripadanya sebagai bayarnya dan sebagai tembusnya. Akhirnya dia sebab mengusahakan untuk bayar semuanya aku, dia sebab mengusahakan aku untuk bayar tembusnya atau berapa, jangan bayar. Atas dunia ini kalau kita bersalah, kadang-kadang terlepas itu. Kalau kita ada bayangan, kalau kita ada titik, sama ada bayangan, kau sama ada rasuah, kau sama ada tumbuh usuk tu ating, kau tumbuh usuk dalil, kau tumbuh usuk dalam kajian. Allah tersebut. Ini sebab kita tengok banyak Allah sahaja kan muka dunia ini terlepas daripada daripada cengkaman. Maka mesti membuat lagu itu juga di akhirat lah. Yang ini. Nazar di antara sistem mahkamah di akhirat. Dengan mesti mahkamah di muka dunia. Di dunia ini boleh menyebabkan diri daripada nasibat. Ini sebab memilui. Tapi pesan itu menurut aku juga di akhirat pula. Kerana minta semayang ibu cita aku. Nasibat minta pesan ibu cita aku. Dan aku tidak akan harap. Wa qad hamdadamuhu wa madu. Selain daripada akhirat pula. Mu tidak akan diterima tebusan yang begitu gini. Atas dunia ini dakwah mu halal. Hal tebna mu halal. Sekali orang tak buat. Tiga kali. Itulah masalah semayang. Oh ya, ibu. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. تستحي كأني ما سحبي يكبر حبي يفتمو فوسيع دلع يبوق بعوض تسمية بوليبوني ماك لا يجيبوني. Baki lagi cara nak bunuh sedikit, kita ayat ini, nak boleh bunuh sesetara mana, nah, kita ayat di sini. Yang pentingnya, boleh bunuh, kalau Allah tak sayang, jawabnya boleh. Bila boleh, itu boleh sesetara mana, nah, jawabnya wajib. Boleh dekat wajib, bukan boleh dekat sunat, bukan boleh dekat main-main, dekat wajib. Nah, baki lagi, kalau panggil kata cara makan sebelah mana-mana, itu clear. Satu. Yang kedua, kata Abdullah bin Umar, bahawa Nabi SAW kata, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أكو لفتح كتا عند الله بن أمه بارو أكو لفتح سايا كبقلها من معنسية يكي تدا معنسية مجعب وفي مشهدة يأتي لا إله إلا الله بل محمد رسول الله. سر يقول ويقيم الصلاة يكي تدا أغير تسمعي من أجلنا ويؤتي الزكاة يكي تدا orang itu berzakat. Faizah fa'alu zalika asamu minni lima'ahum. Bila manusia buat benda-benda tadi, maka berarti manusia kawal. Kawal dawah dia sendiri. Dan kawal harta benda dia sendiri daripada aku. Bila aku sebenarnya, aku ingin tak bangga aku. Di antara aku yang pedang aku, tak kata aku, dan kot aku tak kata main masuk pedang aku. Illa bihaqqil Islam. Kecuali kalau boleh juga bunuh, kalau boleh juga ambil alat kamu, kecuali buat kalau-kalau yang menyebabkan kena bunuh namu. Mana bila teriak kamu tak semaya, kamu tak bunuh, tapi kamu semaya. Tapi bila-bila semaya, aku tak bunuh buat kalau-kalau yang boleh, kan aku bunuh juga mu, aku masalah pun itu dalam tubuh. Misalnya, kita tak semaya, kita tak posor, kita tak zakat, kita tak hati, kita tak bunuh malam. Kita tak ada syailah pula. Kalau awal lain pun tidak pula. Walaupun kita semaya. Wahsabum Allah Azza wa Jalla. Kita bercakap mereka memang maksudnya pada Allah Azza wa Jalla. Tapi dari segi dunia ni belah tu berbeza. Dua. Yang tiga. Wahai Ummi Salamah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata. Ummi Salamah, isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, Ummi Salamah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suami dia kata sedot. Innu yastahmilu alaikum umara'u. Ya ta'milu pun tak apa, yusta'manu pun tak apa. Kalau ya ta'milu, ya panggil bina ma'ruf. Kalau maklum, kalau bina yusta'manu, ya panggil bina majhul. Ya ta'milu alaikum umara'u. Akan jatuh. Akan menguruh atas kamu oleh bapa apa pemerintah. Atau kata-kata yusta'manu. Yusta'manu kena dilantik. Sesungguhnya bila akan dilantik untuk membicara masalah muni umara'u. Umara ini kita bermaknanya pemerintah lah. Kalau biasa terjun mustahil kondoknya, Umara mana laju-laju. Maksud laju mana pemerintah. Sama ada laju, sama ada DO, sama ada gubernur, sama ada presiden, sama ada gapus semua itu. Arab menggunakan perkataan amir atau dia guna perkataan wali. Atau dia guna perkataan amin. Macam-macam nama lah. Ini tu keadaan masuk-masuk. Lagi kata sikit lagi, Umar.
orang akan dilantik untuk menjagamu. Orang ni misalnya khalifah lantik dia ni jadi gabar amir di tempat kita. Amir lah amir. Kata yang semua tak boleh bila dia keluar dari kata dia amir ni. Amir maknanya pemerintah. Fata harikuna wa tumfiruna. Yang dikata dalam ramai-ramai orang yang dia memulakan ni tu ada mungkinan. Mungkinan maknanya mungkinan dia terima dia. Mungkinan dia arti mungkinan terima jika laku dia. Wa tumfiruna. Dan ada juga pemerintah-pemerintah dia kena engkau. Dia pemerintah, tapi perbuatan dia, tinggal laku dia, tak masuk dalam kepala muka. Tak boleh timung. Mana mereka. Tapi dia sebab dia dilantik jadi tuamu, mana tak mahu timung. Sikit lagi gitu timung. Maknanya, dia mulai dia lagi. Nabi kata, dari tiga aku ambil, dan boleh jadi empat ada aku mati, saya dua tahun dua tu, tak lagi. Dia bagi berlaku tiap-tiap pemerintah, hayat juga, sudah pemerintah tak cuma, boleh cuma semua lah. Jadi, boleh pelan, boleh ikut lagu lagu. Tapi sikit lagi lama-lama, tidak pun mati lama. Dan orang yang Tuhan berma'ruf, Nabi Nusar, kalau tidak membantu, akan timbul balik. Akan timbul balik, kalau dia hayat macam yang itu, kalau dia sikit aku ada, akan timbul balik. Pakat dia jadi besar, pakat dia jadi pemerintah, pakat dia jadi ketua yang semua sekali. Baik. Sama yang cari, sokong bariah. Bila siapa kau ikat pemerintah, kalau dia memerintah mungi, kamu ada nama presiden, kau nama amirul mukminin, kau nama berdakwa kau. Kalau siapa kau fikir ada benda dia buat tak boleh, dia ada benda dia buat boleh. Sama sekali mana-mana orang kecil di hati dia pakai balik, maka dia berpaling. Mana bila kata kau fikir tu, kalau mana-mana orang yang kecil pada pintu lagu ni, kau rasa apa macam ni. Apa orang ni, amir apa macam ni, wali apa macam ni. Asyik kau tengah dikata. Fakat dari maka ayat dia, dia terlepas daripada tanggungjawabnya sahaja. Dia tak sokong, dia cik. Sekadar cik itu pun dari ayat. Ya, ayat dia terlepas daripada tanggungjawabnya sahaja. Akhirat pula pun aku tak tanya, bapa mu, siapa dia ni? Dia pun jawab, aku tidak sokong, aku cik. Tapi aku nak buat ibu pada cik tak boleh. Ibu pada cik aku tak bayar. Kerana aku tak uci, kerana aku tak tanda, kerana aku tak tanda. Tapi sekarang aku ucinya, dia ni buat tak lupa ni akan lembu. Sebagai wali, sebagai anu dan sebagainya. Walaupun al-sara, apa tak salimah. Mana-mana orang yang naik, sama lagi, selalu pasal uci itu dia engkah. Setengah hari itu sekarang uci dah, dia sekarang pada uci. Tapi setengah hari lagi itu angkat. Antara maknanya bukan sekat uci saja. Maka dia ikat. Dia berwak uci, tak ada buat lagu ni Datuk, tak ada buat lagu ni Pakcik, tak ada buat lagu ni yang beramak. Tak ada buat yang selalu dari yang beramak. Tak ada. Maka sahabat-sahabat ikat itu, sahabat selamat, maka selamat lagi. Bukan sekarang bukan sahabat, dia selamat. Selamat daripada bayang waktu, selamat daripada penama waktu, selamat daripada siapa semua sekali. Ia Allah panggil, benar-benar selalu kita di akhirat selamat. Walakin marwadiyah wa ta'ala. Nabi kata yang jadi masalahnya ialah orang yang rela wa taba'an itu hukum. Sudahlah rela riasi pasaba'an itu hukum juga. Ikut terletak buat mana hukum kalau hukum berlaku. Ini yang jadi masalahnya. Itu Nabi Raya Amir. Amir mana pemerintah untuk semua oleh Islam. Jadi maknanya Amir ni ialah orang yang Islam. Bunuh Quran, bunuh hadis. Bila-bila baca dia Quran, bila-bila baca dia hadis pun ada juga orang tarik dan tuncir. Ada orang boleh tu, ada orang tak boleh tu. Apa kata kalau orang solat Quran pada hadis langsung lah. Orang tu lagi ya. Sekarang orang cakap tak hadis pada Quran pun yang sebab itu dia wujud. Sekarang orang cuci, mumpah. Kalau orang engkau pada ni, nyatakan dia pun pakai selamat. Jadi masalahnya walakin marradiyya wa ta'ala. Jadi masalahnya Allah ya lelo dan tubuh ni boleh. Qadu ya Rasulullah alamu khatibun. Ya Nabi Syahmu dan Nabi sebut. Apa ni? Kadang dia ni akan jelas ya. Lalu bangun sahabat-sahabat ya Rasulullah alamu khatibun. Boleh kau cakap dia kami nak perai dengan yang itu. Walaupun dia pakai Quran, walaupun dia pakai hadis. Tapi dengan sebab langgar dia tinggal laku, dia cara, dia bersinduk. Dia tak serupa dengan Quran hadis. Boleh kau tak boleh kami perai. Qadala ma'asallam. Lalu tak berjaya, selagi orang ni semayang. Selagi orang ni semayang, jangan pilih dia. Kerana yang pertamanya orang ini, orang tuhu kuat hadis. Kerana amir, orang ni amir, orang tuhu kuat hadis. Tapi dia sebab tuhu kuat hadis, bila dia buat benda tak malik, maka orang berada di orang tanya, orang pasti. Lebih-lebih lagi dia semayang. Bila dia semayang, dia berada di rumah. Saya jangan pilih dia. Kawan Muslim, Ya'lal mani'a min muqatalati umara'il jawri, faqqalatah. Jadi kita ambil kata, Nabi menjadikan sekat
untuk berperang dengan ketua-ketua jahat ini, katanya semangat. Ja'alal mani'a min muqatalati umara'il jawri as-salahah. Ja'alal te'amari. Dia nak pada dua makhluk. Itu kalau orang lagi nanya. Ini belum lagi ni mustahak. Bila kita yakti dahulu, barulah kita boleh tahan dia punya tujuan. Karena bahasa Arab ni, dia tak ada mari. Kita orang Melayu nak boleh baca mari tu, kena mengejut lah. Cara mengejut dia, si pahir makhluk sama sekali. Ja'alal te'amari. Pahir dia, kerja buat dalam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mari'ah makhluk yang pertama. Al-Assalatan makhluk yang kedua. Dia cukup makhluk yang pertama, baru makhluk yang kedua, baru yang kedua, baru lah kita boleh tahan rangkaian bahasa tu dia berayak lah. Dia berayaknya, Nabi buat kakak dengan selaya untuk bunuh oleh Nabi. Bunuh ketika aku bunuh, walau dia nak rumah, aku sabar, dan kita tak boleh. Selagi dia selaya. Ayatnya semaya dulu kebaskatkan daripada mata penjana. Bila dia semaya, ayatnya dia buat. Betul semua. Nak kuat jadi tak boleh. Nah itu dia. Kepada anda, kata Nabi. Kepada orang yang tidak cuma nak memahami hadis. Dia bunuh hadis-hadis bimlah. Untuk takat kepada orang tak nak kuat hadis. Saya nak Nabi kata. Bila tua orang saya, tak boleh kita kuat. Jadi, dunia Allah ni boleh kata kau. Orang tak cuma dia memahami hadis, tak dia guna ayat ni lah. Untuk tidak luat lalu. Maka untuk merisakkan kepada orang yang tidak guna Quran hadis. Sedangkan Nabi hadis ni hadis. Kata ni hadis. Mana ada hadis kalau tidak tunjuk kepada mulut Nabi. Jadi dia kata. Baik. Bila tunjuk kepada mulut Nabi, maka ketulah Nabi buat bahawa amin. Kalau yang jadi ketua ni, amin orang tu siap, amin orang mu'min. Amin orang mu'min. Orang yang tak jadi ketua ni, ketulah. Orang mu'min. Jangan ada orang mu'min di muka dunia ni. Saya tidak kata kerana hal dalam komentar. Tapi itu dulu. Maksudnya kita sudah sekejap kecara-cara. Tak putih yang ada kepala Nabi. Orang yang ada Islam. Orang yang ada mu'min. Tiba-tiba. Mereka ini tidak guna kerana hal. Itu tak ada kepala Nabi. Ini yang dia. Dia manusia tak dalam masalah amir. Amir sendiri. Dalam masalah wali. Dalam masalah amir. Maka sudah tentulah. Orang ini. Orang yang mereka. Rakyat. Ia guna kerana hal. Sebab mana aku. Bila aku guna Quran hadis, maka munggu nak jadi amir, munggu nak jadi anil, munggu nak jadi wali itu, mikirlah tu Quran hadis. Dah tak guna Quran hadis. Hukum, fikir diri, bahawa manusia kolok, main dapur ni, tak fikirlah Quran Nabi, nak dia boleh hadir macam tu. Tak faham tak? Supaya juga hadis lagi, Nabi sebut, Alaikum bisawadil a'zam. Alaikum bil jama'ah. Macam-macam lah. Alaikum berjamaah menjadi kewajibanmu kena suruh orang lama. Alaikum bersyawal al-azab menjadi kewajibanmu kena suruh as-salat. As-salat namanya atas nama jadi ikan. Al-azab ni usah. Mu kena suruh ikan usah. Ikan syarat ni orang lama lah. Bila orang lama pula aku hadilan. Jadi dia. Baik. Jadi kalau dia tak cuma tak. Dia kata tengok. Dia ni orang lama. Siapa dia lama kaya. Pakai selama orang lama. Itu wajib. Kata dengan orang Islam lah. Itu orang lama. Jadi kalau orang makan mayat, 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 orang bila disebut alaikum berjamaahmu kena turut jemaah. Orang lama tu kuat tu dekat ni lah. Orang lama tu aku dekat ni lah. Aku dekat ni lah ni lah. Islam. Mereka kuat tu nak hadis tu lah. Kalau orang lama tak kuat hadis dan tak kata orang lama tu. Tak kaya lagi nabi lah. Tak kaya lagi nabi. Tak tengok orang lama. Dapat komunis tu. Komunis. Komunis tu duduk. Lama dia kopi tu. Dia muka si. Orang lama tu. Lama. Kalau udang tu tu. Tak ada. Udang tu. Udang tu. Udang tu. Udang ya, dia bertumbuh dalam keperluan dalam mengganggu oleh bau ini ada atas dia. Tiga, dia kata wajah. Wajah Abu Sa'id kata bahasa Aliyun, wahuwa bil Yaman ila Nabi sallallahu alaihi wa sallam diluhai batin faqasamaha bayna arba'atin faqabra dunia Rasulullah ittaqillah. Ini pun hadis yang dia ketak menunjukkan bahawa masalah orang yang tak semaya boleh bunuh
Bagaimana dia kata, jadi hadir yang keempat, hadir yang tiga kami, Nabi tak buya yang bunuh Raja Labut tu kerana dia tu masih semaya. Dia menunjukkan semaya ni kalau orang tak ada bunuh. Ayuh punya kalau tak semaya, bunuh. Baik, hadir yang keempatnya, Abu Sa'id kata, bahasa Aliyun. Turunlah Ali kirim. Kirim kap, kirim ke Nabi. Wah, bila kata, wah, wah, liangan. Ketika tu, Sayyidina Ali duduk liangan. Sayyidina Ali dilantik menjadi amir. Dan inilah menjadi amir. Dia kata, amir. Kita panggil ketua, kodiu, kodiu, kodiu. Waktu Sayyidina Ali dilantik, jadi wakil Nabi di Yaman. Tak payah panggil amir. Sayyidina Ali kirim nari ke Nabi, Zuhaibah. Zahabun maknanya mah. Zuhaibah maknanya seketulah dia tak sesaman. Zuhaibah di Tamu Khafri. So, itu panggil Tamu Khafri. Sina Ali kiri mali mas toko. Tak sana ni. Toko kecil. Lebih hari bang maknanya ketul yang kecil. Mas. Toko sama Abel dan Armati. Nantinya bila kirimu mas toko tu dia beletak. Kasih tak. Kasih tak. Padahal. Toko ke dulu ya Rasulullah kita kena. Dia Nabi bagi pak ya. Bangun satu lagi. Sobat dia kan. Kata ya Rasulullah takut tu yang kata takut sekarang itu. Kalau dia tak bau-bau masih Islam. Tak uti kata setahun. Saya mahu orang nanti Islam dapur nanti. Dia saya kata. Orang lagi nanti dapur aku lagi kata. Masuk suri-suri bapak lah kat Nabi. Nabi ambil kaki. Dia ada kaki mak dapur. Nabi tak lagi. Nabi tak ni. Dia janji. Kita ikhlas telah. Takut sekarang kata dia. Fakala waylah. Awalastu. Ahakwa ahlil ardi ayat taqi Allah. Nabi kata musuh aku takut Tuhan. Mungkin ke atas muka dunia nak cari untuk kembali pada aku. Tak ada. Nak cari orang yang lebih aneh, lebih hebat, lebih warna, lebih takut Tuhan yang kawin daripada aku. Tak ada. Ya. Aku Nabi ni kan. Aku yang nak cari aku takut Tuhan. Aku ada lagi atas muka dunia yang lebih aneh, lebih hebat, lebih warna pada aku. Mungkin kalau aku Nabi. Seandainya orang lain, aku aneh. Sebab orang lain tak hilang aku. Suara orang lain tak hilang aku. Bisa aku takut, aku takut. Aku takut, aku takut. Kalau aku takut, aku maknanya. Adalah tu. Aku ahli arti ayat taqiyya Allah. Bukankah aku kata Nabi Nabi mustahak seluruh ahli muka bumi ini untuk takwa pada Allah. Itu dia tu. Jadi hadis ini, lain daripada sisi yang panjang lagi kita. Jadi walau bagaimana pun kalau kita berhenti sekat tu, kita fikirlah. Sebanyak masalah, sebanyak masalah, jangan tak diselesaikan kata orang itu tubuh Nabi. Kenapa? Kalau dia tubuh terbang, Nabi terbang. Nak dia tubuh terbang, Nabi terbang. Nak dia tubuh takut, Nabi takut. Nak dia tubuh terbang, Nabi terbang. Nak dia tubuh ayat tak terbang, Nabi terbang. Tak takut sesuatu, Nabi terbang. Tak takut sesuatu, Al-Qalastu, A'afra Ahlul Ardi Ayyad Taqiyya Allah. Mutahku aku ni, orang yang paling mustahak. Justru orang ibu takwa pada Allah. Sambil kalau lalu ibu takwa pada aku, ibu takwa pada aku, tanjak. Orang yang mikirkan aku, wakat kaya utang, nanti aku wakat pada aku ni, tidak takwa pada Allah, hal tak menanya. Dan ini juga. Nabi sebut pada satu rumungnya, di Jusman Nabi. Di Jusman Nabi nak tanya khabar, ibadat Nabi. Betul Nabi tak ada rumung. Kecil nak rutin, rutin dia rutin setiap asyik tu nak wayak tak. Sebelaki malam-malam, buat lagu mana. Tidur setara mana, kosong lagu mana. Muka masalah kosong, kami tak boleh cakap kosong, tak kosong. Ini kan. Semaya yang ada, tak tahu muka dia semaya dulu, muka ambil tidur dulu, muka lagu mana. Kalau ni tu wayak lah. Tapi ni kalau nak pergi kosong sunnah, dia tidak kosong hari-hari. Dia kosong, dia buka, dia kosong, dia buka. Dia tak pergi kosong sunnah. Dari segi malam pula, dia tidak tidur, dia tidak. Semaya je, kata tak tu, anak malam je. Dia tidur, dia bangun, dia tidur, dia bangun. Dari segi muka sehari, hanya muka sehari muka ingat. Nah, Nabi kita bin muka sehari ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu katanya rutinannya. Bila orang luar hati dengar, dia kata kita itu Nabi. Dia pakat pokok dia pula. Bila dia dengar ada kursus kali ini, dia pakat dia. Dia kata, kita kata itu Nabi. Lepas itu, waktu kita kena maya jat atas pasir. Kawar sekali, ini lahat kena umat Islam. Kalau Nabi, Nabi kata itu. Orang yang nak kata itu Nabi, kita kata itu Nabi. Yang lain itu, tapi yang lain itu duduk dekat-dekat. Kena kita duduk dekat anak itu. Maknanya itu pemerintah, kena duduk dekat, kita nak duduk dekat. Kami tak akan duduk lagi, tak ada. Yang lain ini, kita paling tunggu. Maka kita, kena duduk dekat, kita nak dekat.
Kalau ada lagi, kalau dia lagi orang bisa kena dia lagi. Kalau dia kena juga dekat elek-elek pun. Sama-sama tak bisa kena dia. Satu, empat. Jadi, tadi kita lihat. Jadi, bila Nabi balik, Siti Aisyah raya. Ya Rasulullah, tadi adalah mari aman dan dia pun mengungkap dia. Dia mari nak tanya, kadang malam-malam lagu mana tidur, lagu mana mayat, banyak mana kosong, lagu mana. Aku koyak. Koyak gini, gini, gini. Bila sudah mulai aku koyak berlaku, dia kata popo. Dia kata akhir tak ditahu Nabi, muka Nabi orang gini, gini. Kita kena popo hari-hari, dan kita kena mayat, nak malam, tak tidur, tak tidur-tidur. Dia kata balik gini. Nabi kata, lalu Nabi jawab soal yang dikasih. In ahlamakum billahi wa atqakum ana. Jawab saja, lebih kuih ni, ya. In ahlamakum billah. Orang yang paling aning terhadap Tuhan. Wa atqakum. Dia orang yang paling takwa kepada Tuhan. Ana aku. Akam kau dan tak ada lah orang yang aling sekali. Orang yang warok aku. Berapa? Akam. Jadi kalau aku warok di tumbuh pun aku. Tidak puas hari-hari aku buka. Kalau aku warok aling di tumbuh ni Tuhan pun aku tidak semua yang cepat. Tak cuba berapa tidur kata. Tak mungkak tidak alih sebab itu tidak warak sebab itu yang mana minum wali daripada aku. Itu tu, apa kata Abila, kotak wajah detek pun Nabi tak pergi. Apa kata aku, nak mampu ngepilak lagi lah, apa kata Nabi tak pergi. Baiklah. Jadi kalau itu, tanya. Nabi jawab, awalah tu ahakka ahlul arfi, summa wallah rasuli. Setelah Nabi kata lagu tu, kalau itu tak kata apa lah, kat rugi. Bila pergi, faqala Khalid ibn al-Walid. Lalu Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ni dikutu dia Islam tu. Belum pada Islam ni, dia kata sahabat Khalid ibn al-Walid. Penglima perang lawan Nabi, dia punya Uhud. Waktu Nabi perang lawan Nabi, dia punya Uhud. Bukit Uhud tu, dia tahu. Penglima perang jenera, dia pasal dia. Nabi-Nabi, Nabi nak kenal sahib. Dia juga, tapi bila dia masuk Islam, dia jadi penglima perang Islam pula. Khalid kata, ya Allah, ala adribu unuqah. Dia kata, kakak tu kan. Kalau dia kata, dia kata, kakak kok dia. Orang berapa? Orang penglima. Kerja dia berapa? Kau tidak selak, kau tidak pekan berapa. Jadi kalau ini jenis untuk dekat. Untuk dekat dia tidak kira hanya. Ya, aku main aku sekali. Aku boleh pekak. Pekak lah nak berkata nanti. Nanti kata tak jangan. La'allahu ayyakuna yusalli. Boleh jadi dia semaya. Nanti kata, la'allahu ayyakuna yusalli. Boleh jadi dia semaya. Bila dia semaya, pasti kena nak bunuh. Dia kata, ni. Kalau semaya-semaya ni, gue pakai batu sekat. Batu penyekat untuk membunuh dia. Itu menunjukkan bahawa semaya ni merupakan alasan untuk tak boleh bunuh orang. Dengan arti kalau tak semaya, bila tak semaya, arti alasan untuk bunuh tak ada orang lain. Nah, itu dia itu. Wa kam min rajulin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Bila Nabi jawab, nyangit, Khalid tak puas. Nabi kata Khalid, dia kata, ya Rasulullah, banyak orang yang kecek dengan lidah, tak serupa dengan orang dalam hati. Boleh jadi orang yang tak semaya. Boleh jadi dia semaya lah. Kau buka dia, tapi boleh jadi semaya dua jalan itu. Dan siapa itu orang itu bukan jadi anak semaya. Tapi dia tahu aku cakap apa semaya lah kau. Ini semaya tak ada. Jadi orang lagi buat kau tiba-tiba aku bunuh. Kata kau tak puas hati. Kata tak nak hidup lagi yang saya bunuh. Faqad Nabi inni lam umar an unaqiba an qulubin nas wa la asyqa buhuna. Nabi kata gini, aku ni Nabi, itu aku tidak ditugas buat pengurus manusia dan aku tidak tugas belum. Kata tadi. Aku mari hanya mengajar. Itu yang mau mengajar. Dan menerima, habislah kerja. Nak bunuh orang, nak berapa orang kata pada orang yang semaya yang kedua yang kena perut dia menafik ke berapa. Itu dia kata begini. Aku tidak dikresa saya belum perut orang yang tengok. Mubayar kau tidak bina yang kau menafik. Dan kata-kata. Aku tidak ditugas oleh perut orang itu. Sebenarnya, anda ni pun kena. Soal mahkamah berapa orang itu bini, berapa kita. Soal jalannya orang, dia mau bina yang tidak bina. Dia mau percaya atau tidak, saya percaya. Bagi lagi teruk dia, semua tiga tidak, kita kali kata apa. Atau baik itu diteruk, dia juga harus kita mana-mana buat. Tidak, ya Nabi kita. Apa itu dah, kita harus buat. Jangan ada kata, Islam ni huru halu. Kenapa? Kerana bila jangan kata Islam ni, apa? Tidak boleh mengatakan negeri Islam ni menimbulkan huru halu, Islam ni bukan kita benda. Kita kata jangan kata dah itu. Kenapa kata lagu? Makna populasi ke Islam. Orang yang ke Islam. Kau kan mau kata, itu perlu dan populasi dengan kita berkata. Kau kan tak ada apa kata. Kenapa? Kalau Islam ni, dia juga kan. Sama aku tunggu baca, sama ada siapa yang perbuatan, perkataan, penting.
Kalau tak kata etika, kalau tak kata apa dia? Tiba dia pun kata etika kalau suka dia. Tapi berdekat problem tadi, cubi si mulut dia mau, berdekat tengah dunia, dia bakal kawan, kawan dengar. Dia pun kawan dengar, dekat tengah dunia, kawan dengar lagi yang dia mau, kan dekat tengah dunia, dekat tengah menghina ke dunia, motor dia ke dunia. Orang kaya kubur itu kalau tak lihat. Kalau saya pun kata istilah berdekat, istilah berdekat, bentuk bintang itu emosi dirinya, etika apa dia? Tapi dia saya pun kata, benar yang selekat, ataupun dia membuat perbuatan-perbuatan yang nampak dia menghina ke Islam. Supaya orang-orang yang berada, maka kalau ketua bukan berada. Ketua bukan berada Islam. Ketua yang berada atau bukan pun, dia berkata dia kok. Ketua bukan berada. Dia panggil tukus. Ataupun dia dibuat buku, dia orang-orang yang dibuat. Sembuh berada, kau patah, tak apa, patah, tak apa, balik. Kau kecil, kau rumah dia. Ini perbuatan demo, ini tak lupa singkut lain. Dan lain daripada demo, menghina ke Islam. Aksi ketua. Kalau kena hulak hukum, kalau kena hulak hukum, perbuatan lagu ini tidak boleh. Kalau dia membuat kalau ni tak hati dia menghubungkan kalau dia ada perbuatan dia menghapi. Kalau dia membuat saja hati dia masih lagi sayang kepada Islam, hati dia masih lagi mengaku bahwa Islam itu sebuah perbuatan dia ini, kalau dia mencari, maka perbuatan dia ini, dia sudah sopah. Ini perbuatan dia sudah sopah, wajib kau kakak, amin Islam itu, amin Islam itu. Jangan ditanggungkan. Kalau itu dia. Lebih harus lagi kata apa, lagi berdiri, dia tak berdiri. Tapi ada hadis ayat ya kalau salat tahiyal mani'atan min al-qabl la hadin minkum nabi kita jadikan maya ini penyekat daripada membunuh wa maqbud hadha anna 'adama as-salat yujib al-qatl maqbud ya kata dia yang boleh kita tanya bahwa tak maya mewajibkan pun bila dia maya itu hadha kita bunuh maka kata maya tak pun jadi kita salat itu dari dalilnya baik kadang dia nak bahas supaya kita ni bawa dari kemudian dia licik ke dalil. Rasulullah SAW berkata, pandangnya setengah ulama. Al-ahadithul mutaqaddimatu zahiruha yaqtadi kufra tarikis salati wa ibba hatta damihi. Ketika hadis-hadis yang lepas, hadis-hadis yang telah disebut tadi, daging zahirnya, pada mananya zahirnya, memberi aliki katil oleh tasmaya dan juga halal darah. Sebagaimana hadis yang saya bawa tadi dan kemarin, semua akan menunjukkan pada zahirnya bahawa oleh tasmaya ini katil. Dan oleh tasmaya ini halal darah. Halal darah artinya, kalau untung tak dihubung balas. Itu mana halal darah. Kalau harap, mana kalau kita bunuh juga, jika itu, kalau kita pun kena bunuh katil. Kata apa kait kita juga nak harap. Tapi bila satu orang yang dapat dia halal, kalau bunuh maknanya, kalau bunuh mana. Jadi orang tak semaya ni kalau bunuh, apa nama ni halal dari kalau kita tak bunuh mana. Tapi ingat dengan bunuh kita. Kau bunuh ke kita, kau bunuh orang yang berkuasa. Sama-sama bukan kita, siapa atau mereka bunuh, membunuh, tiba kita yang bunuh, tidak kita akan bunuh. Dia bunuhnya kerja. Kenapa? Kerana kalau orang tak bunuh, maka boleh jadi wali dia bunuh balik. Bila wali dia bunuh, kita balik, maka tak sah. Dia pandang yang membunuh atau aku bunuh, membunuh, aku bunuh, tak sah. Jadi lima kerja yang bunuh, mungkin tetapi habis yang tak ada satu. Kalau satu dia oleh sebuahnya, dia nak dibunuh kerja yang tak ada. Kenapa kerja yang tak ada? Kerja yang tak ada usaha lagi dia. Oh ya, dia ni, ini jawatan buat suatu jawatan. Walakin la kathiran min ulama'i salafi wal khalq minhum Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i ala annahu la yukaffar ala annahu la yakfur atau la yukaffar. Kata dia, walaupun ada ulama yang mengatakan Allah tak semaya ni kafir, tapi banyak pula daripada ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf ni kita kira ulama jamiah itu. Khalaf ni yang kata dia pergi. Kalau jamiah itu ni dia tu orang boleh pada berat, boleh pulang ke punggung untuk dijaga tu, tidak kira ni. Jamiah itu jamiah itu ni adalah jamiah sama. Kira-kiranya, dia nak menentukan salah balas ni payah. Ada ulama kita dalam kitab pun balas. Tapi, kalau dia boleh kata kekirma belakangnya, kalau sebut kata salah, ulama generasi sahabat. Sebab mana orang ni di sana sahabat Nabi, sahabat Nabi itu juga benda. Sahabat Nabi artinya orang hidup semasa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi. Orang kalau betul orang panggil, apa nama dia? Sahabat. Orang yang hidup ke dia, tak sedia, tak ada masa Nabi, orang panggil, tak ada ni. Itu boleh dah masuk di bawah, apa nama ni? Tidak dimasuk di bawah salah, dimasuk halah. Boleh masuk ke. Tapi walau bagaimana, banyak tidak. Bagaimana khilaf. Walau bagaimana ulama jaga sahabat. Dan ulama orang pasti kita bersahabat, termasuklah Abu Hanifah. Termasuklah Imam Malik.
Salah satu daripada Syafi'i itu sendiri, ala annahu la yukaffar. Mausulnya, mausul yang tersemayah ini tidak boleh dikata kafir. Ada juga ulama yang mengatakan begitu. Ada pula ulama yang mengatakan kafir, dan ada ulama yang mengatakan tidak kafir. Bukan yang mengatakan tidak kafir, yang mengatakan tersemayah ini termasuk dari Syafi'i, termasuk dari Tuhu, jadi Imam Malik, dan termasuklah Abu Hanifah. Pokok-pokok Islam yang terkenal di muka dunia. Dan, bal yufassaqu wa yustatahu. Dia ini tidak kafir, tapi tetap dihukum kafir, dan tetap ditakak untuk dipasok sama. Maksudnya, kafir, bertanggung jawab takak oleh tersemayah. Untuk apa dia? Untuk paksa bersama. Mungkin bersama. Tapi dia sudah tampak ni. Kek-kek. Kita nak kata kodi, kau. Kita nak kata untuk kodi, kau. Nak kata untuk apa? Kata untuk hilang apa yang dia ni. Oleh saja. Mana dia nak baca-baca tuntah kerja ini. Dia tak kak awak tak semaya. Bukan kat tak kak awak juwi. Bukan kat tak kak awak dah sedap. Kalau tak semaya, itu nak kakak juga. Untuk dipaksa sama. Maksudnya itu. Jadi, kena ada jabat tekuk. Kena ada jabat tekuk. Dia tak kak awak tak semaya. Boleh tak fikirlah kepada kita dari nak ada katakan macam semayang saja. Kalau bagi kita, semayang tak semayang, tak lebih lagi. Itu penyakit orang yang putih. Penyakit orang putih, tak lebih lagi. Jadi ugamu ni bagi dia pribadi. Bagi kita ugamu ni masalah lebih lagi. Dia kita rakan. Fa'il yang dia tutup, kutila hajjan yang jamalik wa syafi'i wa ilma. Kalau kerajaan sakak puluh sasak pun dia tak sakak juga, tapi kau tiba nak boleh bunuh. Maulah boleh bunuh. Ya kira tak semayah satu tak boleh bunuh lagi. Kata dia meninggal ni. Harap boleh jadi dia malah. Boleh jadi dia sakit. Boleh jadi dia seingat. Boleh jadi tubuh. Boleh bunuh sekali. Boleh jadi dia sobat. Dia takak. Dan tak ada sobat. Dan pun kelas. Tapi tak juga. Baru boleh bunuh. Bunuh tu haddan. Bunuh dia. Undang-undang dari Islam dia ada dua. Satu dia panggil had. Satu dia panggil tahzi. Dan lo. Ya ada. Dalam Al-Quran hadis. Dia ada lagu tu. Panggil had. Denda orang tak ada lagi yang tidak ditentu oleh Allah dan Rasul dalam Quran itu tidak sebut. Denda dalam hadis pun Nabi tidak sebut. Kalau mesti dia panggil ta'zir. Ta'zir ni kita panggil denda yang setelah pada bijak tanya. Sebabnya ini kalau ada kata-kata saya, kena bunuh. Lepas daripada kita tak boleh bersabar. Dan kita bersabar. Mereka ini bunuh secara denda atau secara kalhat. Tersebut. Kata dia bunuh secara besar. Kalau salah hadis itu bu, orang tak semayang kena bunuh. Artinya, kenyataan untuk bunuh orang tak semayang ini disebut diri. Itu Nabi SAW. Bukan benda-benda, bukan dua-dua, tidak. Bukan melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, fa'illah dia tu, putihlah hadran. Kalau dia tak tahu tak benda, maka dia ini kena bunuh. Di bawah seksi mana? Di bawah seksi had. Tidak di bawah seksi di luar denda apa-apa. Inta Malik wa Syafi'in. Itu di Malik, di Imam Syafi'in. Jadi, artinya, Imam Malik, subuh Imam Malik, subuh yang bernama Imam Malik, subuh yang bernama Imam Syafi'i, yang lo ni, tak lah panggil raya lah panggil. Kalau lo ni jom buat undang-undang, jom buat anekman, jom buat apa, jom buat berapa ni suruh pelaya dulu, kalau kita panggil pembuan anda agak ke berapa, maka jam hari tu pembuan anda agak ialah Syafi'i, Maliki, Hanbal, pembuan anda agak yang membuat apa, yang membuat anda agak sekali. Sebab anda jam hari tu, bila Imam Maliki mengajar, bila Imam Syafi'i mengajar, tak apa-apa, sudah berapa-apa, buahlah, kohok, kok Imam Maliki ajar. Kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, enggak, buah nak bangun, jam hari tu. Dan ingat balik, hak musuh tahun ni ada kata, apa ni, orang Fah ni enggak sibuk dia kerja di wakil rakyat, pakai kering, membuk dia ada kesemua itu. Jam hari tu, Imam Maliki tak ada dia wakil rakyat, kali aku, Imam Syafi'i, kalau seliu, nak jadi wakil rakyat, kali aku. Jadi, sikit lagu ni depan orang kat sana, dia kata, oh, iya juga. Dan Imam Syafi'i tak gaji sekali aku jadi wakil rakyat. Oh, ya tutup gula, dia sibuk cakap ni jadi wakil rakyat. Nak masuk kolam, dan nak masuk dewan negeri. Dan jawab yang aku sebut hari tu, ia jadi Imam Maliki tak masuk parlimen tu. Kalau sebagai mana orang tu tak parlimen, sebagai mana orang tu buat kerja hari tu, tu semua sekali buat suka dengan Imam Maliki ajar tu. Kalau Imam Maliki ajar, tu dah untuk kemuduan. Kalau Imam Maliki ajar, tu dah untuk gabungan. Kau Imam Maliki apa, kau tu dah kau dikuh buah. Kau Imam Maliki apa, kau ku dah kau dah kutuhi buah, kau kutuhi mana buah, kau tunduk. Lepas ni, kau Imam Maliki ajar lagu lain, tu mulu buat lagu lain. Kau Imam Maliki ajar lagu lain, tu dah buat lagu lain. Kau Imam Maliki ajar lagu lain, kau tu dah kutuhi buah lagu lain, maka dia berhenti, Imam Maliki kena masuk atas, tak boleh nanti. Kan cik masalah undang-undang dia ni. Dan selama ke ni, dia mengajar di masjid. Dia sepanjang mana kau tunggu mengajar di masjid, mengajar di masjid, mengajar di masjid, mengajar Wakar Abu Hanifah kata, "Yuqtal."
man yu'adzab wa yuhbat hatta yusalliya. Kata Allah ini kok. Wal alam kok. Ini soal dua juga ke. Wal alam lo kan ini lunek. Lalu sangka boleh bunuh. Oleh tak semuanya, tidak boleh bunuh secara had. Man yu'adzaru. Tetapi, kena ta'zir. Wayuh batu. Kena kuduh, kena jik. Ta'zir lawan bagi had. Kalau tadi bunuh secara tepat. Apa yang tadi lagi? Apa yang lain-lain dia panggil apa? Pada turi ke benar-benar. Iman dan iman hanafi kata bunuh. Tapi kena jik. Jik ni jik had atau jik ta'zir? Jik ta'zir. Mana bagian ni, apa di kena jik. Hatta depan dia, apa sihir, apa dia semuanya. Ngaji, selap tak bayar lagi jil, lalu tak bayar lagi jil, lalu tak bayar lagi jil. Abu cik putih, dia semayah, habis tak semayah, ya. Tuan tak kata, cik, dia semayah. Ha, boleh. Boleh keluar. Kemudian, baik. Dia Abu Hanif tu. Mu kata tak dibunuh. Baik, kok habis? Kok habis lu bunuh tu? Sebab tu. Tapi banyak tinggal habis lu, pun tinggal tu, saya kena dengar tu. Ada kata gini, wa hamadu ahami sattakfiri halal jahidi awil mustahalif kita. Pasal dia mengatakan bahawa orang tak semaya ini kena jih tak dibunuh, maka bagaimana hadis dia mengatakan kena bunuh. Kena bunuh, kena bunuh itu ialah untuk jahit, untuk orang yang ingkar. Apa yang orang kata betul? Aku mengatakan bahawa anda masa-masa tertentu orang tak semaya ini pun boleh bunuh. Tapi orang yang mana? Orang yang ingkar. Dulu orang tak semaya, tadi orang kata, aku mustahili, seperti ataupun pada orang yang menghalang yang ingkar. Maknanya sebenarnya kata, ayat yang tak ada sama yang bawa kita video malam itu. Jam yang itu, orang video sekali boleh pakai sebuah jam itu, untuk dua itu. Untuk dua itu, sedun sekali tahu tak, tak kau duk main uang, main kutu. Bukan apa, tak payah buat video, buat padi, pernah balut je. Ada masalah apa. Ha, jadi, ujian ini kata tadi, anda ni, dia tak bisa. Tapi dua kali tahu, tak cukup lagi, kerana nak patuh, tahu tu keluar. Bagi 20 yang sampai 40 yang sampai kau nak usul siapa sampai nak berlaku, maka orang kena kerja 24 je. Akhir apa dia kerja 24 je? Dia kerja 24 je. Tinggalkan juga, tinggalkan rumah, dan buat komik lah, buat komik lah, jadi tak ada teman nak semaya. Tak ada semaya dan belum halal kalau tak semaya, tak apa lah. Haa, pada orang yang kata, tak kata dekat tu, Imam Abu Hanifah kata, ah, kena bunuh ni. Jadi Imam Abu Hanifah, dia mengatakan tak payah bunuh ni pun, dia tak bunuh semua. Ada juga, makanan semua makanan tak muka dunia dia kira boleh kacau bodi benar ni
Yakub benar puasa kesehatan, benar aku memahu abang itu tadi. Lain pada itu, bunuh. Tetapi, kok bunuh itu? Kan kata ketika bunuh tubuh, sebetulnya itu jadi hari. Jadi hari. Kalau misalnya mana, air tujuh. Air tujuh apa itu? Boleh. Tapi kan satu orang yang ada penyakit dalam tubuh dia. Kalau minum air tujuh, kumuh-kumuh, tapi kalau kok lebih lah. Jika itu minum air tujuh untuk dia seorang, hari. Kerana kalau minum juga, alki dia tak kena tubuh dia. Dia tubuh dia tidak. Dia tak tu fabric dia, tidak untuk jaga. Aku ingin minum akhir juga, benar yang menurut keamanan Allah SWT. Aku juga tak nak main. Apa yang boleh kita nak main? Boleh. Tapi kalau sampai aku pun tak dia naik mua, aku tak lagi makan rumah aku, aku lagi makan rumah aku, aku lagi jadi bini aku, aku asyik aku tak panggil mua, kita dia memulai kerja dia untuk kita buat ngarek. Kalau tu nak makannya dia, kena bayar. Kau kan ni makannya dia, walaupun dia tak semaya, atas anggap saya dia memandu dan kawan. Kalau kawan tu lebar kan? Bila-bila tu lebar, kemarin juga kepada dia, tu lemani dia kata orang nanti semaya aku. Kalau kita pergi lagu tu bunuh dia, nasihat dia, insyaAllah dia berhenti, maka boleh. Dia makan dia gila. Tapi, kena kata, kena bayar, kena ikhtiar, saya dia ni berhenti daripada tak semaya. Tapi kan kita tahu gini, kita tahu makan pun dia pun dia, kalau tak tak semaya, haram. Dia naik muka, jadi harga kita, jadi orang ini putu-pulu. Apa jenis itu lebar putu-pulu, tak tahu Allah sebaik dan tak sebaik dan jadi sebaik dan sebaik dan kalau putu kata orang ini lebih dan ini boleh, tapi syaratnya semua berhenti. Ambo itu dekat. Kalau kita kata, kalau kita mau balik, tapi Ambo harap juga nak buat cibar tak semuanya. Kalau Ambo mari ni pun, bukan nak makan anak, tapi nak sayang buat cibar. Kalau mudah buat cibar, jadi baik. Tapi kalau itu insyaAllah, kalau dia berhenti, bagus. Dia kata buat cibar lagi. Ambo ya, ambo ni layak juga sama tak lagi dia buat cik. Buat cik, ambo ni sekali lagi sepuluh cik tak payah juga ambo tak fikir. Ambo, bukan makan makan ambo buat cik. Cik betul-betul tidak paham ambo, boleh kayu kan lah. Sebab orang kena kayu bakar pada pakai bun ayam dia sama buat cik. Kata sebab apa, dia reti bahawa jamuan-jamuan ni buat khusunan. Terima cukup tes, tapi ada masa-masa tu haram terima cukup tes. Tuan, boleh terima? Boleh terima tak boleh terima tu tiba. Laki bini pun begitu juga. Bila tengok tok lelaki tak semayang, atau bila tok lelaki tengok bini tak semayang tu, jangan buat tok lelaki tu menunggu. Jangan buat bini tu menunggu. Kena ada ikhtiar tarik perhatian tok lelaki kita yang tak semayang atau tarik perhatian bini kita yang tak semayang. Tok semayang, tok lubuk, tok bapak-bapak tu suara bila bini itu buat nohok surat tak tuju jangan nak bukan mesti ada sesuatu yang kita buat supaya dia berhenti dari kita berhenti kalau berhenti zat kalau tidak berhenti saya lagi lepas berhenti masa dah jatuh kalau pun berhenti jadi berhenti kan saya bini saya untuk lelaki saya ingat kena aku juga ni bukan kalau orang Islam biar kita ada tempo hidup orang Islam ni hidup orang tidak Islam. Awak cakap Islam maya sok-sok kosong tak apa. Tak apa yang tak cakap. Jika orang Islam ada bunga. Ada misal, ada besi. Ada bunga tak apa ke dunia. Bukan main-main je. Hidup kita di muka dunia ni, mungkin Allah tu halak payah besar untuk negak muka dunia. Al-Aqimuddin, warahmatullahi wabarakatuh. Waktu gua ni, tadi dah sebab tu lah. Ucap buat ni masyarakat ni, kena ucap dan betul saksi. Saya naik saksi. Bawa tak ada pernah kata wali Allah. Apa yang tidak yakin? Kalau bagian tidak yakin. Kalau bagian-bagian tak yakin, tak yakin. Bila saksi, dia yakin. Ha. Jika itu sanggup cegah, sanggup sokong, sanggup fikir. Bukan saksi. Saksi tidak yakin. Kita terus mahkamah. Kalau tanya kita, apa bukan pada itu? Misalnya. Kita itu tidak berhati. Oh, tak boleh ada berhati. Lepas itu, di mahkamah, dia pun berhati. Dia saksi. Apa pun yang berhati itu? Apa yang berhati? Apa yang berhati? Apa yang kata ibu, kata semua, kata jamu, kata itu, kata ini. Itu lah, tapi hati. Kata sanggup buat jenara, tak jadi hati. Dia tu hape kalau dia pun tak bilang ini, dia mau keluar. Sebenarnya dia, dia sebab tidak tak ikut, tidak tak nak berubah. Tapi itulah kita nak istilah, kita nak dengar hati. Ini sekarang. Allah. Jadi, wa hamalu ahadis al-tafsiri ala al-jahili al-mustahali li-farki. Dan orang-orang yang senada dengan Imam Abu Hanifah, dia kira hadis yang mengatakan kafir ini ialah untuk orang yang tak semaya serta engkar kalau hati dia. Dan orang yang tak semaya serta kata halal yang tak semaya. Abang dia kata bahawa dah boleh bunuh.
Waharakuna di ba'dun nususin amah. Dan orang yang tamuk lagi. Orang yang tamuk lagi hujuh dia itu dengan baru. Nak-nak yang dikira umur. Misalnya, Iqbarun dan ta'ala inna Allah ala yawfiru an yashakabih. Wa yawfiru madu nazalika liman yashak. Ni wukuka ayat. Dia wukuka ayat umur Allah ta'ala. Allah ta'ala kata inna Allah ala yawfiru an yashakabih. Aku itu yang kata, Sudah sesyirik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Tapi Allah, atau ketika kata aku sanggup, aku dah selesai bersih. Kalau ini tak, naik bersih, tak maya, tak jatuh, kau berbina, kau minual, kau berdugi, kau dacah, kau sekali. Bila aku lihat ini, ini tak ahli aku, matahnya aku sanggup. Syirik tak, saya tak tenang. Aku tidak akan. Lagi bersih, tak maya, ini tak jatuh. Judi, rasulah, apa, ketika, kamu benar-benar, kau tak akan nyesal. Tunjukkan kejuta, nak berjuta, apa niatimu, nak lakukan terus. Jadi ini adalah yang kata, ini kayak dahulu. Kayak dahulu, ya, tak lagi. Kalau tak senangnya, masuk bangun ini, kalau tak senangnya, dasar. Ini yang dasar. Tapi kalau betul tak, kita tak ada Tuhan, masuk. Bila kita tak ada dahulu. Kata orang itu, dia pergi tata. Ya, harta, tak maya, halal. Kata tak aplikasi, atau bengkak. Kata boleh bunuh. Kenapa? Kan ada hal yang kata dia bunuh. Kalau tak maya, itu orang yang kak. Dan orang yang menganggap halal. Dan kalau kita kaji-kaji, dia daripada gambar itu, sama sekali yang itu, muyul, atau kalau panggil trend, dia ada panggil trend, komisi dia orang sekali, lebih seronok dengan pandangnya Abu Hanifah. Abu Hanifah sejak daripada dulu lagi pengikut dia lebih ramai daripada pengikut mazhab-mazhab lain. Karena Abu Hanifah ni dia bunuh akal, dia dibunuh hujung. Walaupun Imam Bukhari sendiri selalu sindir pada Imam Abu Hanifah. Wazahata Ahlul Ra'i, contoh saya baca kitab Bukhari, hadis Bukhari tak ada. Waqata Ahlul Ra'i, berkatalah oleh orang yang bunuh fikirin. Wazahata Ahlul Ra'i, dan berpendapat oleh orang yang bunuh fikirin. Hati Imam Bukhari sindir pada Abu Hanifah itu. Karena Abu Hanifah banyak untuk bunuh fikirin. Tetapi dia sebab Abu Hanifah kata, tak guna fikiran buat kamu, kau fikiran yang asah bagi kamu. Kalau kamu buat ini, tak guna orang, aku boleh ada kecil. Kalau kamu indah, tak pasti. Kamu buat itu, boleh ada orang. Kalau kita yang orang batuk, boleh ada apa. Jadi Al-Fatih, ya kata Allah, ini kutukan orang yang akan fikiran. Itu semua, aku tak juga. Ambil hujung, ambil betul, guna fikiran.